Benjamin Franklin pribadi yang sangat besar jasanya bagi kemerdekaan Amerika Serikat dan ilmuwan yang jenius itu mempunyai prinsip. If you fail to plan, you are planning to fail. Jika Anda gagal membuat rencana, Anda sedang merencanakan kegagalan. Dengan demikian ia menegaskan pentingnya untuk membuat rencana sebelum melakukan tindakan. Pertanyaannya, apakah rencana Tuhan bagi hidup saudara? Hanya dengan memahami rencana Tuhan tersebut, barulah saudara dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, maka saudara akan mengalami kehidupan yang penuh dengan makna dan berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, namun belum dibaptis, Mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri di baptis air. Segera daftarkan diri Anda. Segera miliki Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Alkitab edisi kedua ini lebih akurat dan lebih mudah dipahami, sehingga akan membantu Anda untuk lebih mengenal Allah dan mengerti akan kehendaknya. Anda dapat memilikinya dengan memesan melalui nomor WhatsApp 0811 -588 -580. Persediaan terbatas Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya dan dia mampu untuk menolong kita. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 -741 Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Duga semua saudara pernah mendengar pepatah yaitu waktu adalah uang, time is money. Itulah kalimat yang menegaskan tentang perlunya bagi semua orang untuk menghargai waktu karena pemborosan waktu adalah sama dengan pemborosan uang. Pepatah tersebut diutarakan oleh Benjamin Franklin, penyunting naskah proklamasi negara Amerika Serikat yaitu Declaration of Independence 300 tahun yang lalu sedemikian besar jasa Benjamin Franklin dalam kemerdekaan negara Paman Sam itu. Sehingga gambar wajahnya diterangkan pada mata uang terbesar dalam US dollar yaitu uang 100 dolar. Selain pepatah tentang waktu tadi, Benjamin Franklin juga adalah orang yang mengemukakan prinsip. If you fail to plan, you are planning to fail. Jika Anda gagal membuat rencana, anda sedang merencanakan kegagalan. Melalui kalimat tersebut, Benjamin Franklin, penulis, diplomat, negarawan, dan ilmuwan yang jenius yang menemukan penangkal petir, yaitu alat untuk melindungi bangunan-bangunan tinggi dari sambaran petir itu, menegaskan tentang pentingnya untuk membuat rencana sebelum orang memulai suatu pekerjaan. Ia mengutarakan, bahwa tanpa membuat rencana, maka pekerjaan yang dilakukan itu akanlah mengalami kegagalan. Apa yang ia katakan ini memang ada benarnya. Tanpa perencanaan yang baik, maka upaya yang dilakukan orang dapat saja tidak akan terwujud. Sebagai contoh, saudara tidak melakukan perjalanan ke suatu tempat dan saudara tidak melakukan perencanaan, bisa jadi maksud saudara tersebut tidak akan tercapai. Hal itulah yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Saya bermaksud mengajak beberapa rekan pelayanan yang sedang bersama saya di kota Los Angeles untuk pergi ke Danau Big Bear di California. Danau yang sangat indah di daerah pegunungan yaitu dua jam perjalanan dengan mobil dari kota Los Angeles. Setengah jam sebelum kami tiba di daerah Big Bear, mobil yang saya kemudikan dihentikan oleh polisi beberapa orang petugas kepolisian melintangkan mobil-mobil mereka di tengah jalan sehingga semua mobil yang lewat di jalan itu haruslah berhenti. Salah seorang polisi itu bertanya kepada saya, "Apakah saya membawa tire chain?" Itulah rantai yang dipasang pada roda mobil ketika kita mengemudikan mobil melewati daerah bersalju yang licin. Karena mobil yang saya kemudikan adalah mobil sewaan, maka mobil tersebut tidak dilengkapi dengan rantai seperti itu kecuali kalau kita menyediakannya sendiri. Pak polisi tadi menjelaskan, bahwa sejak semalam hujan salju yang sangat lebat telah turun di daerah Big Bear. Sedangkan daerah yang akan kami lewati jalannya cukup curam dengan jurang yang sangat dalam di sisi jalan. Memang saat itu adalah bulan Januari yang adalah bulan puncak dari musim dingin. Pak polisi berkata, apabila mobil yang saya kemudikan tidak dilengkapi dengan tire chain, maka kami tidak boleh meneruskan perjalanan karena akan sangat berbahaya. Terpaksa saya harus mengurungkan perjalanan ke Big Bear dan kembali ke kota Los Angeles. Apa yang menjadi penyebab dari kegagalan ini? Bukan karena hujan salju yang turun dengan lebat di daerah Big Bear. Sebab bila saya membawa tire chain, maka cuaca itu tidak akan menjadi penghalang bagi saya untuk meneruskan perjalanan ke sana. Bukan pula karena dihalangi oleh petugas kepolisian yang menghentikan mobil saya di tengah perjalanan. Sebab bila saya dapat menunjukkan kepadanya bahwa mobil yang saya kemudikan itu dilengkapi dengan tire chain, maka ia tidak akan melarang saya untuk meneruskan perjalanan kami. Lalu apa yang menjadi penyebab dari kegagalan saya dalam melakukan perjalanan kali itu sangat sederhana, yaitu karena saya tidak membuat perencanaan yang baik sebelum melakukan perjalanan. Perencanaan yang seharusnya dimulai dengan mempelajari terlebih dulu cuaca dari wilayah yang akan saya kunjungi dan menyiapkan perlengkapan mobil sesuai dengan kondisi yang akan kami hadapi. Sehingga benarlah apa yang dikemukakan oleh Benjamin Franklin tadi, yaitu: "If you fail to plan, you are planning to fail. Jika Anda gagal membuat rencana, Anda sedang merencanakan kegagalan." Apabila Benjamin Franklin, seorang manusia yang terbatas, dapat memahami pentingnya perencanaan, maka kita tidak perlu merasa heran apabila Tuhan juga membuat rencana di balik setiap hal yang ia lakukan. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha berikmat sehingga jauh lebih berikmat daripada manusia. Rencana Allah di balik semua tindakan yang ia lakukan ini dapat kita lihat di sepanjang Alkitab. Kita melihat mulai dari tindakannya dalam menciptakan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya yaitu yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan tindakan yang ia lakukan dalam membaharui langit dan bumi yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Wahyu pasal 21 dan 22 Allah memiliki rencana di dalamnya semua itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah bertindak tanpa memiliki rencana di baliknya. Hal itu dipertegas dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dengan berkata, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan." Pertanyaannya sekarang adalah Sudahkah saudara mengetahui apakah rancangan Tuhan bagi hidup saudara? Ia mengetahui apa yang ia rencanakan bagi saudara. Lalu, sudahkah saudara mengetahui rencananya itu? Pertanyaan ini sangat penting. Sebab hanya kalau saudara mengetahui rencana Tuhan bagi hidup saudara, barulah saudara akan dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Memang, dengan hidup dalam rencananya bukan berarti kita akan selalu dibawanya untuk berjalan melewati jalan-jalan yang mudah. Namun yang pasti seperti yang ia katakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 tadi. Rencananya selalu membawa kita ke masa depan yang indah. Untuk melihat rencana Tuhan bagi kehidupan umatnya. Yaitu bagi saudara. Mari kita membaca ayat-ayat dalam surat Efesus itulah surat yang sebagian isinya kita telaah di sepanjang bulan ini. Ayat-ayat yang saya maksudkan untuk kita baca hari ini adalah Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpakannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam dua minggu terakhir, surat yang kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam rumah tahanan di kota Roma. Di samping menulis surat kepada jemaat di Filipi, Kolose, dan kepada seorang yang bernama Filemon, ia juga menulis surat kepada jemaat di Efesus. Itulah jemaat yang berada di kota yang di masa sekarang berada di wilayah negara Turki dan yang menurut catatan kisah para rasul pasal 19 ayat 10 pernah dilayani oleh rasul Paulus dengan tinggal di antara mereka selama dua tahun. Kepada jemaat ini dalam Efesus pasal 4 ayat 1 Paulus memberi nasihat agar mereka hidup selaras dengan rencana Tuhan bagi mereka tentang hal itu ia berkata sebagai berikut Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam khotbah saya di minggu pertama dari bulan ini dalam kata panggil yang tertulis di ayat 1 ini terkandung makna yaitu tujuan. Mengapa? Sebab bila Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi pengikutnya, maka hal tersebut bukanlah tanpa tujuan. Demikian pula sebagaimana yang telah saya utarakan tadi. Bila Tuhan melakukan suatu tindakan, maka hal itu bukanlah tanpa rencana. Sehingga dapat kita simpulkan, ketika Tuhan memanggil seseorang agar keluar dari kegelapan kepada barat terangnya yang ajaib, Hal itu ia lakukan dengan rencana yang terarah. Singkat kata, kalau Tuhan memanggil saudara untuk menjadi pengikutnya. Hal itu bukan karena ia sedang iseng. Namun karena ia memiliki rencana di dalamnya. Bukan itu saja. Seperti yang ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat 1 tadi. Ia juga mengedaki agar saudara hidup sesuai dengan panggilan atau rencananya tersebut. Untuk itulah, maka dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7 yang telah kita baca tadi, Paulus menjelaskan rencana Allah di dalam manggil kita untuk menjadi umatnya atau menjadi pengikut Kristus. Perlu diketahui, rencana tersebut sebagian telah kita alami. Sebagian sedang kita alami. ...dan sebagian lagi akan kita alami. Berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7 tersebut, dapat kita simpulkan. rencana Tuhan bagi kita adalah yang pertama, melimpahkan kasihnya kepada kita. Saya ulangi, rencana Tuhan bagi kita adalah yang pertama, melimpahkan kasihnya kepada kita. Hal tersebut ditulis di ayat 4 sampai 5 sebagai berikut. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Di ayat-ayat ini Rasul Paulus menjelaskan. Bagaimana keadaan kita sebelum kita menjadi pengikut Kristus? Yaitu kita telah mati oleh karena dosa-dosa kita. Kematian yang ia maksudkan di sini adalah kematian secara rohani. Yaitu perpisahan dengan Allah yang adalah sumber kehidupan. Karena pada dasarnya kata mati artinya adalah terputusnya orang dari kehidupan. Memang dosa telah memisahkan manusia dengan Allah dan di luar alas sebenarnya manusia sudah mati walaupun mereka masih hidup. Tentang kata hidup yaitu yang disebut di ayat 5. Saya pernah menjelaskan. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata hidup. Kata yang pertama adalah bios. Kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata hidup. Hanya saja. Makna yang sesungguhnya dari kata bios adalah kehidupan secara alamiah. Dari kata ini, antar lain kita memperoleh kata biologi, bioskop dan biografi. Sedangkan kata yang kedua adalah zoe. Kata ini dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan sebagai kata hidup. Hanya saja makna dari kata zoe bukanlah kehidupan jasmania namun kehidupan yang penuh dengan makna itulah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang ajaib kali diistilahkan dalam Alkitab sebagai kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang yang hidup secara bios namun tidak hidup secara soe. Ia hidup secara bios Sebab ia dapat bekerja, bergerak, makan dan minum serta melakukan ini dan itu. Namun demikian secara zoe orang itu dalam keadaan yang sudah mati. Yaitu karena ia hidup tanpa makna dan tanpa kebahagiaan. Kehidupan seperti itulah yang dialami oleh Michael Jackson. Artis yang sangat terkenal itu. Seperti yang pernah saya bagikan dalam khotbah saya beberapa bulan yang lalu. Pada tahun 1993, Michael Jackson memberi kesempatan kepada Oprah Winfrey, seorang pembawa acara televisi yang sangat ternama untuk melakukan wawancara dengan dirinya. Ini merupakan wawancara khusus yang terakhir yang dilakukan dengan Michael Jackson. Wawancara tersebut dilakukan di rumah Michael Jackson di California. Rumah yang diberinya nama The Neverland atau dunia impian. Menjelang akhir dari wawancara yang berlangsung selama satu jam tersebut, Oprah Winfrey secara blak-blakan bertanya kepada Michael Jackson, Are you really happy now? Because you seem sad for a long time. Apakah kamu sekarang sungguh-sungguh berbahagia? Karena untuk jangka waktu yang lama, engkau nampak bersedih hati. Mari kita lihat cuplikan pertanyaan Oprah tersebut dan jawaban dari Michael Jackson, are you really happy now? Because you've seemed sad for a long time. <laughs> I was sad for years and years and years, but I'm I'm happy. I'm getting there. Yes, I'm very happy. And and what's made you happier? Being able to give back, uh -huh. you know, and to help people. Heal the World Foundation, which I formed. In Michael Jackson. I was sad for years and years and years, but I'm happy and getting, yes. I'm very happy. Saya pernah bersedih hati selama bertahun-tahun. Namun sekarang saya berbahagia. Tetapi kemudian kalimat itu ia relat dengan berkata and getting. Yang artinya adalah belum dan sedang dalam proses. Yaitu proses untuk menuju kepada kebahagiaan. Kemudian ia relat lagi dengan berkata yes I'm very happy. Ya saya sangat berbahagia. Jawabannya tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Michael Jackson tidak yakin bahwa ia sungguh-sungguh berbahagia. Tak lama sudah wawancara itu, Michael Jackson meninggal dunia karena overdosis dengan obat penenang yang diberikan oleh dokter pribadinya. Selama bertahun-tahun tanpa bantuan obat penenang, ia tidak dapat tidur. Itulah pribadi yang sangat terkenal, dipuja oleh banyak orang, sangat kaya, namun tidak yakin apakah dirinya berbahagia. Berita baik bagi orang yang hidup tanpa kebahagiaan. Di ayat 4 sampai 5 tadi ditulis bahwa Allah oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kata menghidupkan di ayat 5 ini dalam bahasa Yunani yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru adalah si so'opoyo. Yang artinya menghidupkan bersama-sama dengan. Akar kata si so'opoyo ini memiliki kaitan dengan kata so'e. Itulah kata yang memiliki arti hidup yang penuh dengan makna tadi. Dengan kata lain, di dalam kasihnya Allah bersedia mengubah kehidupan yang hampa tanpa kebahagiaan menjadi kehidupan yang penuh dengan makna. Rencananya itu ia genapi di dalam Yesus Kristus. Sehingga bila saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, maka saudara akan mengalami kehidupan yang penuh bahagia atau zoe. Singkat kata apabila saat ini seorang hidup dalam keadaan serasa tanpa masa depan. Yaitu bagaikan orang yang berada di dalam kematian. Izinkan saya menyampaikan berita baik ini. Yaitu bahwa Tuhan memiliki rencana bagi hidup saudara. Di dalam kasihnya, ia memiliki rencana untuk masa depan saudara. Masa depan yang indah dan penuh harapan. Di dalam Yesus, ia melimpahkan kasih yang menghidupkan pengharapan itu bagi saudara. Selanjutnya, yang kedua. Rencana Tuhan bagi kita adalah melimpahkan anugerahnya kepada kita. Saya ulangi. Rencana Tuhan bagi kita adalah yang kedua, melimpahkan anugerahnya kepada kita. Tentang hal tersebut, di ayat 4 sampai 5 tadi, Rasul Paulus menulis sebagai berikut. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Di akhir ayat 5 ini diberi catatan yaitu oleh anugerah kamu diselamatkan. Catatan ini selaras dengan apa yang ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8 yaitu sebab karena anugerah kamu diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari hukuman yang seharusnya kita alami karena pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan, sehingga artinya kita diselamatkan dari kematian atau maut karena di dalam Roma pasal 6 ayat 23 ditulis bahwa upah dosa ialah maut. Telah saya jelaskan tadi, bahwa kematian ataupun maut artinya adalah terpisah dari kehidupan, sehingga orang yang berdosa. Ia akan terpisah dari Allah, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Di masa sekarang, yaitu sementara ia berada di dunia ini, ia sudah terpisah dari Allah yang adalah sumber kehidupan itu. Demikian pula di masa yang datang, yaitu di balik kehidupan di dunia yang sekarang, ia akan terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Tetapi sekali lagi ada berita baik. Yaitu seperti yang ditulis dalam catatan kalimat terakhir ayat 5 tadi. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Artinya oleh anugerahnya yang ia limpahkan kepada kita. Maka Allah telah memulihkan relasi kita dengan dirinya. Yang semula dalam keadaan terputus itu. Pemulihan relasi. Yang mengakibatkan kita dapat mengalami kehidupan yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Baik di masa kini maupun di masa yang datang yaitu di balik kehidupan di dunia ini. Semua itu kita alami oleh anugerah. Apakah anugerah yang dalam bahasa Inggris yaitu grace atau yang dalam bahasa Yunani yaitu karis ini? Anugerah. Adalah kebaikan Allah yang sangat besar yang kita alami, bukan karena kita layak, bukan karena kita berhak, dan bukan karena usaha kita, bukan. Namun, semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Allah saja, untuk menjelaskan makna dari kata anugerah ini, saya sering menggambarkannya dengan bercerita tentang seorang pegawai yang sangat malas. Ia selalu datang di tempat kerja dengan terlambat. Dan selalu pulang terlebih dulu sebelum waktunya. Bukan itu saja, selama jam kerja ia tidak melakukan tugasnya, namun hanya tidur-tiduran main game di komputer dan mengganggu teman-teman sekerjanya. Selain itu, ia juga menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, alias ia melakukan korupsi. Menurut saudara, pegawai seperti ini pantasnya menerima apa dari pemilik perusahaan tempat ia bekerja benar. Ia hanya pantas untuk dipecat secara tidak hormat. Namun suatu hari, sang pemilik perusahaan itu berkata kepadanya, Saudara, saya tahu saudara adalah orang yang malas, tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang seharusnya saudara kerjakan, dan saudara sering menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan saudara sendiri. Namun saya memaafkan saudara, bukan itu saja jabatan saudara saya naikkan. Dan saudara memperoleh kenaikan gaji. Pantaskah pegawai tadi mengalami semuanya itu? Jelas, ia tidak pantas, tidak berhak, dan bila ia mengalaminya, hal itu bukan karena usahanya. Pegawai itu dibebaskan dari hukuman yang seharusnya ia tanggung karena anugerah, yaitu karena kebaikan dan kemurahan hati dari sang pemilik perusahaan. Hal itulah yang kita alami dalam Yesus Kristus. Yaitu anugerah Allah yang menyelamatkan. Rencana Allah yang mulia yaitu menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Memulihkan relasi kita dengan dirinya. Dan memenuhi hidup kita dengan kebahagiaan itulah yang kita alami oleh karena anugerahnya. Anugerah yang ia limpahkan dalam Yesus Kristus Tuhan kita anugerah yang ia limpahkan dengan menanggung semua hukuman dosa itu pada dirinya sendiri di kayu salib. Sehingga semua orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari hukuman dosa dan mengalami hidup yang kekal bersama dengan dia. Sekarang yang ketiga, rencana Tuhan bagi kita adalah menunjukkan kebaikannya kepada kita. Saya ulangi. Rencana Tuhan bagi kita adalah yang ketiga, menunjukkan kebaikannya kepada kita. Hal itu diutarakan Rasul Paulus di ayat 6 sampai 7 sebagai berikut. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia yaitu Allah telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan Anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Di ayat 6 ditulis, Pada dalam Kristus Allah telah membangkitkan kita dan telah memberikan tempat bagi kita di surga. Telah dan bukan akan. Telah artinya sudah. Kita telah atau sudah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Ayat 5. Telah dibangkitkan dan telah diberi tempat di surga bersama-sama dengan Kristus Yesus. Ayat 6. Semua itu kita alami. Karena kasih Allah. Ayat 4. Karena anugerah Allah. Ayat 5. Dan karena kebaikan Allah. Ayat 7. Apakah maksud dari semua kalimat tersebut? Apakah kita sudah dihidupkan bersama dengan Yesus? Ya, sudah. Karena kasihnya, kita yang semula telah mati secara rohani karena dosa-dosa kita, sekarang telah didobkan secara rohani bersama-sama Kristus. Apakah kita sudah dibangkitkan bersama Yesus? Ya, sudah. Karena anugerahnya, kita yang semula hidup di dalam hukuman karena dosa-dosa kita, telah dibangkitkan bersama-sama Kristus. Artinya oleh karena anugerahnya tersebut kita telah diselamatkan. Yaitu dibebaskan dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Apakah kita sudah diberi tempat di surga? Ya sudah memang saudara masih hidup di dunia. Namun karena kebaikannya maka saudara yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara telah bersama-sama dengan Yesus di alam surgawi. Hal itulah yang diutarakan di ayat 6 sampai 7 tadi. Artinya, karena saudara bersama-sama dengan Yesus, maka dalam rumah tangga saudara dapat mengalami keadaan yang surgawi, yaitu limpah dengan kebahagiaan. Karena saudara bersama-sama dengan Yesus di tempat kerja saudara, maka di tempat itu saudara dapat mengalami keadaan yang surgawi, yaitu limpah dengan segala berkat Tuhan karena saudara bersama-sama dengan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari, maka dimanapun saudara berada, di situ saudara dapat mengalami suasana surgawi, yaitu damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Kebaikan Allah itulah yang pernah saya lihat dan alami. Ketika sekian tahun yang silam, untuk pertama kalinya saya pergi dan melayani di kota Kupang, di Pulau Timur. Saya pernah membagikan hal ini di dalam khotbah-khotbah saya. Kali itu, saya diinapkan di rumah salah seorang warga jemaat rumah yang relatif sederhana. Dinding bagian depan dari rumah itu separuh terbuat dari tembok, dan separuhnya lagi, yaitu bagian atasnya, terbuat dari bebak, yaitu anyaman pelebat daun enau yang dikeringkan. Lantai rumah terbuat dari semen dan bukan dari ubin. Saya ditempatkan di kamar depan. Malam itu, saya tidur dengan nyenyak sekitar pukul 4 pagi saya terbangun. Karena mendengar suara nyanyian yang berasal dari ruang keluarga di samping kamar tempat saya menginap. Karena sebagian dari dinding kamar itu terbuat dari bebak yang tidak tersusun dengan sangat rapat. Maka dari celah-celahnya saya dapat melihat apa yang sedang terjadi di dalam ruang keluarga tadi. Saya melihat di ruangan itu tuan rumah saya, istrinya, kedua orang anaknya yang masih bocah, dan dua kemenakannya yang berasal dari Pulau Rote, sedang duduk dan menyanyi memuji Tuhan. Mereka sedang melakukan ibadah keluarga. Di saat itu, saya merasakan suasana yang sangat indah memenuhi rumah tersebut. Sangat indah. Sehingga tanpa saya sadari air mata membasahi kedua pelupuk mata saya. Sedemikian indahnya sehingga serasa surga sedang turun dan hadir di tempat yang sederhana itu. Itulah suasana surga yang akan dialami oleh orang yang hidup bersama dengan Yesus. Sementara di dunia ini, Ia sudah berada di surga bersama dengan Yesus. Itulah kebaikan Allah yang berlimpah-limpah bagi kita di dalam tiga minggu ini secara berturut-turut kita telah mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang mengubah kehidupan kita. Life changing questions. Di minggu pertama kita telah menelaah pertanyaan mengapa saya ada di dunia ini. Why am I here? Melalunya kita melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Di minggu yang kedua kita telah menjawab pertanyaan siapakah diriku yang sebenarnya? Who am I? Melaluinya, kita mengenal identitas kita dalam Kristus yang sesungguhnya. Hari ini, kita menjawab pertanyaan: "Apakah rencana Tuhan bagi diriku?" "What is God's plan for me?" Melaluinya, kita melihat betapa besar kasih anugerah dan kebaikan Allah terhadap diri kita, kasih anugerah dan kebaikannya yang nampak melalui rencananya dalam menghidupkan, membangkitkan, dan menempatkan kita di surga bersama dengan Kristus. Ingat, surga itu bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga untuk masa kini. Sementara kita berada di dunia yang sekarang ini pun, kita sudah dapat mengalami keadaan surga tersebut. ...keadaan surga yang kita alami dalam rumah tangga, tempat kerja... ...dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang telah kita lihat tadi. Kata kunci di semua ini adalah frasa yaitu... ...di dalam Kristus atau bersama-sama Yesus. Dalam Efesus pasal 2, 4 sampai 7... ...kata atau frasa tersebut disebutkan empat kali. Dengan kata lain... Semua rencana Allah yang indah itu hanya akan kita alami di dalam Kristus. Artinya, apabila saudara sungguh-sungguh menerima Dia, yaitu Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan mengalami semua rencana Tuhan yang indah itu dalam hidup saudara. Dengan demikian, kehidupan yang saudara jalani di dunia ini bukanlah kehidupan yang sia-sia. Tetapi kehidupan yang penuh dengan makna, yaitu berbahagia, itulah perjalanan dalam Yesus dan bersama-sama dengan Yesus dalam menuju hari depan yang indah, yang tidak akan pernah saudara sesali, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan kepada Allah untuk kasih anugerah dan kebaikannya, serta dengan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya melalui doa. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih anugerah dan kebaikan-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami, sehingga melaluinya Engkau telah menghidupkan, membangkitkan, dan menempatkan kami di surga bersama-sama dengan Engkau, sehingga dengan demikian sementara kami masih hidup di dunia ini, kami sudah dapat mengalami keadaan surga itu dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan Yesus, damai, sukacita, dan sejahtera yang limpah engkau berikan bagi kami. Kami percaya itu adalah anugerah yang sangat besar. Anugerah yang telah engkau tunjukkan dan buktikan melalui pengorbananmu sampai mati di kayu salib. Anugerah yang menebus kami di kegelapan. Dan membuat kami untuk hidup dalam terang Allah yang ajaib. Tuhan Yesus dengan bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan tuntunanmu. Tuntun kami dengan kebenaran firmanmu dan dengan rohmu. Karena hanya dalam tuntunan dan penyertaanmu. Kami dapat menyongsong di depan indah seperti yang kau telah rencanakan. Kami sungguh bersyukur rencanamu yang saat indah itu bagi kami. Tolong kami untuk hidup memenuhi panggilan kami. Supaya dengan demikian hidup kami yang satu kali ini adalah hidup yang menyenangkan hatimu dan memuliakan namamu. Tuhan Yesus yang limpah dengan anugerah dan penuh dengan kasih setia. Ulurkan tanganmu yang membuka jalan di saat tiada jalan. Menyediakan jalan keluar dan membuka pintu-pintu yang tertutup. Memulihkan rumah tangga, memulihkan masa depan, memulihkan ekonomi, memulihkan kesehatan dari anak-anakmu. Limpahkan segala berkat dan kemurahanmu. Karena engkau baik, Tuhan Yesus engkau baik dan kebaikanmu tidak pernah berkesudahan dan kuasamu tidak terbatas. Itu sebabnya kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pertolongan. Kepadamu dan di dalam namamu ya Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu, saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.